Wanita ini histeris lantaran rumahnya tersambar api yang menghanguskan sebuah lapak barang rongsokan yang berlokasi di tengah pemukiman warga. Peristiwa kebakaran ini terjadi di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten pada Kamis sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti kayu, kardus, dan karet membuat api cepat membesar. Tiupan angin yang kencang membuat kobaran api merembet ke 10 rumah yang bersebelahan dengan lapak. Untuk menjinakkan api, petugas mengerahkan 10 mobil pemadam kebakaran. Setelah petugas melakukan penyemprotan selama 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat insiden ini. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian sektor Neglasari. Tim Liputan CNN Indonesia.